Jumpa lagi di sini bersama Didi Lukisan. Nah, di video kali ini saya mau bikin dessert atau cuci mulut yang sangat mudah, simple, hanya cukup 3 bahan saja dari sinas apel atau orange. Nah, apa saja bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, di sini ada 6 buah orange atau sinas apel sap, sinas apel. Ini gula pasir, tepung maizena, dan parut kelapa. Yang pertama mau saya peras dulu ya sinas apelnya ya. Diambil airnya saja ya teman-teman. Peras airnya ini dari 6 buah ini supaya menjadi 500 atau 600 mili. Jadi kita belah semuanya. Peras semuanya, kita ambil airnya saja. Kita ambil sapnya dan kita cicipi. Nanti kalau sapnya asam kita tambah gula, kalau tidak gulanya hanya cukup 2 sendok makan saja. Itu tergantung manisnya dari buah ini ya teman-teman. Dan untuk resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe kalau videonya suka, di subscribe, like, dan komen. So teman-teman, ini sekarang kita tuangkan ke wadah dan kita ini berapa ya, ini ada 800. Sekarang kita ayak dulu, saring biar tidak ada kumpalan-kumpalan. Kita saring dulu. Jadi yang diambil hanya airnya saja. Kemudian kita campurkan ini tepung maizena 65 gram dan gula pasirnya 3 sendok makan. Kita aduk. Sekarang sudah tercampur dan ini harus dipanaskan di api. Ini kita panaskan di api yang sedang sambil diaduk-aduk, jangan ditinggal. Nanti kalau sudah mengental baru diangkat ya teman-teman. Nah, ini sudah hampir kental ya teman-teman. Nah, ini sudah mengental, kita matikan apinya. Dan loyang sudah saya olesi dengan minyak. Kemudian kita simpan di loyang ini. Dan ini saya diamkan biar dingin kurang lebih 1 jam. Jadi sampai ketemu 1 jam later. So teman-teman, sudah 1 jam kemudian ini dessert sinas apelnya
sudah dingin, sudah bisa untuk dipindahkan ke tempat lain. Sekarang mau saya potong-potong ya, supaya jadi 6 bagian. Parut kelapa ya teman-teman. Jadi ini sampai selesai teman-teman. Ini kelapa parutnya di blender lagi biar tambah halus, jadi cocok sekali untuk di topping. Biar cantik, dan ini pakai daun mint ya teman-teman. So teman-teman, dessert sinas apelnya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Warnanya cantik, asli dari sinas apel. Bikinnya mudah, simple, kalian pasti bisa untuk mencobanya. Untuk resep selengkapnya, kalian bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Nah, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, dukung channel YouTube saya dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dibagikan videonya ke sosial media teman-teman. Untuk video kali ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.